Nelayan ke pantai cari teripang, air laut mulai pasang. Susahnya cari uang, segala cara pun dilakukan. Besti, inilah video amatir penangkapan Pak Sutri, sebut saja Bunga dan Kumbang di Kediri, Jawa Timur. Saat dibekuk, Pak Polisi mengamankan Bebe alias barang bukti seperti uang palsu, kertas, printer, dan komputer. Bunga dan Kumbang mencetak uang palsunya di kamar rumahnya. Di hadapan petugas, tersangka Kumbang yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau SMP, belajar mencetak uang palsu dari secara autodidak. Hasil dari peredaran uang palsu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Selain di wilayah Jawa Tengah, uang palsu buatan tersangka yang berprofesi sebagai petani bawang ini telah diedarkan hampir semua daerah di Indonesia. Dari hasil penyidikan, pelaku mengedarkan uang palsu melalui media sosial, kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi dengan perbandingan 1 banding 3, yakni uang 1 juta rupiah asli mendapatkan 3 juta rupiah uang palsu. Ini sudah beroperasi selama hampir 9 bulan. Dari hasil ini saja, kita sudah bisa mengamankan uang lembaran 50 ribuan itu sebanyak 1.104 lembar uang 50 ribuan. Dan uang pecahan 100 ribuan sebanyak 316 lembar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Bunga dan Kumbang terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung. Keduanya dijerat pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah.